Kita semua tahu, bumi adalah tempat kita hidup selama ribuan tahun. Tapi selama ribuan tahun ini ternyata masih banyak tempat di bumi yang belum bisa dijelajahi oleh manusia. Bahkan manusia hanya mampu menjelajahi 70% daratan dan hanya 5% lautan di dunia ini. Kira-kira di mana saja ya tempat-tempat paling misterius di dunia? Segitiga Bermuda merupakan bagian dari Samudra Atlantik Utara, tepatnya berada di lepas pantai Amerika Utara. Area ini dibatasi oleh titik-titik di Bermuda, Florida dan Puerto Rico. Pada Perang Dunia Kedua, terdapat banyak kapal dan pesawat yang melintas di area Segitiga Bermuda setiap tahunnya. Kecelakaan kemudian terjadi kerana area ini sangat padat yang menyebabkan beberapa kapal dan pesawat mengalami kecelakaan dan hilang setelahnya. Pada awalnya kejadian hilangnya kapal dan pesawat tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah sampai terbitnya sebuah cerita terkait fenomena tersebut. Cerita itu dituliskan oleh dua pria yang kemudian salah satunya menyebutkan area Segitiga Bermuda sebagai Triangle of Death. Di suatu tempat di Laut Arab, terdapat sebuah pulau yang penuh dengan bentuk kehidupan yang aneh dan berbeda dengan tempat lain di bumi. Socotra berada di Samudra Hindia, di antara Semenanjung Arab dan Tanduk Afrika atau sekitar 240 km timur Cape Guardafui di Somalia dan 380 km selatan Ras Fatak di Yaman. Socotra terbagi menjadi tiga zona utama, iaitu dataran pantai, dataran tinggi kapur, dan pegunungan Hagir. Pulau Socotra penuh dengan flora dan fauna yang tidak ada di tempat lain di dunia, namun yang paling ikonik adalah pohon darah naga. Sebagian besar pohon darah naga di seluruh pulau itu telah ada selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Karena keunikannya, ada yang menyebut pulau ini tempat Dajjal bersembunyi. Tembok Yajuj dan Majuj yang disinyali terbuat dari kandungan besi dan tembaga, identik dengan sebuah kawasan di pegunungan Kaukasus, Distrik Jerah, Ingushetia. Di pegunungan Greater Caucasus atau Gunung Kaukasus di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Di daerah sempit di antara dua bukit Dariel, sebuah bukit curam yang membintang dari Laut Hitam ke Laut Keswan. Panjangnya 1,200 km dengan ketinggian 3,950 kaki. Seperti dilansir dari beberapa literatur, Yajuj dan Majuj yang dinyakini sebagai sejarawan tinggal di daerah ini, nyatanya area ini dihuni orang-orang Ingash dan Fainah. Bukti geologi berupa perbandingan sampel tanah yang diambil dari dinding tebing sebelah utara celah yang diperkirakan tempat dibangunnya dam, dan juga sampel tanah di tebing sebelah selatannya benar-benar membuktikan bahawa di tempat ini pernah dibangun sebuah dam yang membendung aliran Sungai Terik. Tak jauh dari ibu kota Papua,
Jayapura, terhampar sebuah keajaiban alam yang luar biasa. Jayapura Wall merupakan tembok laut raksasa yang melintasi dasar laut dengan panjang mencapai 110 km, ketinggian sekitar 1,860 meter, dan lebar luar biasa 2,700 meter. Fenomena ini telah memikat perhatian para peneliti dan masyarakat lokal, menciptakan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Tembok laut ini menciptakan pemandangan bawah laut yang spektakuler, dengan relief dan perbedaan ketinggian yang luar biasa. Tidak hanya sebagai keindahan alam, Jayapura Wall juga memiliki makna geologi dan ilmiah yang mendalam. Ilmuwan dari berbagai disiplin telah berusaha untuk memahami asal-usul dan pembentukan fenomena ini. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai penelitian, misteri di balik Jayapura Wall masih belum terpecahkan sepenuhnya. Sandong merupakan gua terbesar di dunia yang berada di Vietnam. Gua ini memiliki panjang 5 km, lebar 150 meter dan tinggi 200 meter. Diyakini berusia 25 juta tahun. Dalam bahasa Vietnam disebut Hang Sandong. Memiliki arti gua, sungai, gunung. Karena sangat besarnya gua ini, banyak peneliti menyambungkan Sandong dengan teori bumi berongga. Bumi berongga adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa planet bumi sepenuhnya berongga atau memiliki ruang di bagian dalam. Dinyatakan oleh Edmund Halley pada akhir abad ke-17, pernyataan tersebut ditolak oleh Pierre Beguer pada 1740. Dan oleh Charles Hutton dalam eksperimen Schehallien pada sekitar tahun 1774.